Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back ke channel Yusaf Sembang Kari. Lama gila mak tak buat prediction. Ramai orang komplain 2-3 minggu lepas. So dah 2-3 minggu aku tak buat, orang dah tak marah sangat. Tapi sebab aku dah set up baru sekarang ni, kau mungkin akan tengok insyaAllah live minggu ni. Aku akan ada live Arsenal Brighton aku rasa. Sebab aku daripada akhirnya dah mac lah, alhamdulillah. So kita boleh naikkan kita punya tahap keprofesionalan dalam live streaming kita. So without further ado, kita akan buat prediction. Lama tak buat prediction, aku mungkin dah agak berkicap sikit, berhabuk lah, lama tak buat prediction. Sebiasa letak prediction korang kat bawah, aku ni risk agak nak tahu. Sebab ada beberapa game yang interesting lah, walaupun taklah bagi impact. Tapi disebabkan dah akhir season ni, banyak team yang boleh terciduk tanpa korang sedar. Macam MU baru ni, Newcastle baru ni, Liverpool dengan kejar. So banyak benda boleh jadi. And mungkin MC penat hadap Real, macam-macam boleh jadi guys. So komen kat bawah korang punya prediction untuk minggu ni guys. Alright, so kita akan start dengan the obvious one, Leeds Newcastle. Disebabkan apa, walaupun Newcastle baru ni kena titik, kalau kau tengok sini 2-0 mat. Cuma masalah apa dia guys, masalah sekarang ni Leeds pun tengok Kalah draw. Kedudukan 19, memang kena relegate mat. Newcastle aku rasa memang akan menang game ni. Sama ada menang tu tak clean sheet ke tak je, faham tak? Tu je masalah. Sebab walaupun kau tengok Leeds kalah, don't still score sebiji. Itu lah, itu paling obvious yang kau kena keep in mind lah. So disebabkan tu aku rasa Newcastle boleh dapatkan result yang function. Cumanya berapa, susah sikit nak sembang. Tapi kalau kau tanya aku, maybe like 2-1 3-1 3-1 sebab away yang susah sikit lah. 3-1 Newcastle dengan Leeds ni, interesting lah. Then kita ada Villa dengan Spurs. Okay, ni function Villa tengah kejar gila Spurs. Spurs pun memang merunsing kan, tiba-tiba macam mana boleh menang out tahu bau ni. Ingatkan Roy Hodgson boleh bawa Palace ke kesisian, dan sekali masuk air juga bau-bau ni kena titik dengan Spurs. Mungkin sebab main away kot, mungkin sebab main away. Wah, kau rasa macam ni? Aku rasa mungkin sebab main away. Tapi sekarang kita ada Villa lawan Spurs. So aku rasa macam Villa home pula. Walaupun Villa tu baru kena kalah, sama juga macam Spurs tiba-tiba masuk air, apa, Palace tiba-tiba masuk air kalah. Cuma sebabkan main Wolves away kot, mungkin sebab tu lah. And dia kena sambung momentum dia, kalah baru-baru ni dengan Man United, and sambung dengan kalah dengan Wolves pula. Kalau tak sebelum tu menang. Tu pun draw pun dengan Brentford. Yang aku bayangkan tim ni Villa ni boleh titik Newcastle kot. So aku rasa memang Spurs either draw ataupun menang. Spurs memang aku tak nampak menang. Either draw ataupun Villa menang. So aku rasa game ni Villa menang 2-1. Comeback lah, 2 game tutup kalah. Takkan nak buatkan sebab bila mat, memang sakit lah. Then Chelsea Northern Forest. Okay, Chelsea bawa-bawa menang. Sorry guys, tak sempat cover game Chelsea. But aku try minggu ni, maybe lah aku ada masa sikit. Sebab banyak game minggu lepas. Plus cik, aku malah pergi alasan lah. Tapi aku tak tengok. Okay fine, aku tak tengok. So tak sempat nak cover. Right, red door je lah. Right, so minggu ni aku try, insyaAllah aku cuba aku punya best untuk try untuk cover. Other than that, aku rasa game ni sebabkan Forest pun, walaupun diorang dah boleh kata tak ada selamat dari relegation battle, tapi diorang memang fight tak nak jatuh balik ke relegation battle. So susah sikit nak titik diorang lah. Especially dengan Chelsea pun, boleh orang boleh cakap dia bawa momentum tu sebab baru titik Bournemouth yang tengah on form pun. So tapi aku tak nampak, aku rasa draw. Satu sama kat home form diorang memang agak meruncing kan, Chelsea aku tengok. Home form diorang ni away menang, kalah memang tak awak cakap lah. So aku rasa game ni draw, satu sama. Dan kita ada Palace dengan Bournemouth. Okay, Palace dengan Bournemouth ni aku tak tahu sangat sembang. Sebab Bournemouth, Palace ingat tengah on form kan. Ni baru-baru ni kalah, maybe sebab away kot kan. Maybe sebab away. Sebab aku rasa macam dorang one of the teams yang aku rasa boleh menang secara tiba-tiba, iaitu Palace sebab Hodgson punya experience kan. Tak tahu lah, aku rasa macam mana guys. Cuma komen sikit lah. Aku rasa game ni, aku rasa game ni Palace kaya gila 1-0. Palace 1-0. Sebab apa aku rasa macam tu? Sebab aku rasa Bournemouth still yang kepala otak fikir diorang adalah team yang tengah, walaupun mungkin selamat, tapi tak mustahil kalau diorang akan jatuh lagi dekat relegation battle. And aku rasa diorang akan nervous game ni. Aku rasa Palace boleh menang 1-0. And then kita rasa Man United Wolves. Aku rasa tak lah tu. Aku rasa memang since Martinez dengan si Varane tadi ni, aku rasa confidence memang dah kecundang habis. Memang confirm tak lagi mana. Sayang lah sebab kita orang ada high ceiling kot. And but nak buat macam ni kan, hidup perlu diteruskan. And aku rasa momentum memang dah tak ada lah since tengah titik dengan West Ham dengan Brighton ni. Okay, home lah adalah harapan sikit. Sebab diorang kalah bawah-bawah ni 2-2 game away. So maybe boleh lah. Tapi aku rasa maybe draw kot, satu sama, ataupun kalau menang pun 2-1. And then kita Southampton Fulham. Okay, ni Fulham memang one of teams yang mengejutkan kita. Kejatuhan diorang agak merunsingkan daripada top 6 battle jadi ke mana tak sekarang. Tak mengejutkan lah sebab diorang memang tak ada quality enough untuk main untuk top 6 pun. Tak tahu lah guys, korang rasa macam ni? Aku tak nampak lah masa depan diorang cerah. Senang cerita lah, aku rasa game ni maybe like
Sebab Southampton kan, dia macam ni, one of the teams aku rasa dia akan kena titik. Tiba-tiba dia boleh pull out the result out of nowhere. Faham tak? Southampton ni, itu yang aku tak faham kan kadang-kadang. Kalau kau tengok sini, kalah dengan Forest pun dia boleh skor 3 biji, dengan Arsenal boleh skor 3 biji. So out of nowhere tau. Tapi Fulham bukanlah team yang akan mengejutkan Southampton ni. So disebabkan tu aku rasa game ni dua sama. Kita ada, ui dah laju dah sekarang PC, ui function siap. Comment sikit kat bawah, kesihatan guys. Aduh, alhamdulillah, syukur. Alright, so kita ada Brentford dengan West Ham. Alright, Brentford West Ham ni macam mana lah. Kalau kita tengok kedudukan, Brentford sekarang tak konsisten, mat. Kalah, menang, menang, draw, kalah. Tak tahu lah, dua guys. West Ham pula tiba-tiba menang MU. Aku pun jam. Aku rasa game ni West Ham ada confidence kot bawa game ni satu sama. Satu sama tu dua sama. Alright, finally team yang baru titik 5 gol against Brighton. One of the teams yang tengah on form sekarang tapi boleh kena titik 5 gol. Aku ulang sekali lagi, titik 5 gol. Aku boleh proses lah, aku pun tak boleh proses, mate. Alright, so aku pun tak tahu macam mana boleh titik dengan 5 biji. So disebabkan tu je aku macam ada rasa macam confidence sikit lah untuk Everton. Maybe sebab home lah, maybe draw sama. Tolonglah draw, tolonglah drop points. Please lah, please lah. Hai, aku tak rasa dia akan drop point lah aku cakap. Tapi tahu, hari tu tengok satu sama main dekat ni MC. So macam-macam boleh jadi lah. Tapi aku tak harapan, aku just harapkan ni. Tapi aku rasa dia akan 2-1. Sebab kebanyakannya asyik main menang 2-1, 2-1 je sini. Walaupun menang 3 sini, 2-1, 2-1, faham tak? So 2-1 lah MC menang. Arsenal Brighton pun disebabkan Arsenal Brighton berkena titik. So benefit Arsenal rasa confident lah. Arsenal berhancurkan Newcastle. So aku rasa game ni pun 2-3-1. Arsenal kat home susah sikit nak clean sheet, mat. So 3-1 lah. Last game, Leicester Liverpool. Eh bukan second last. Leicester dengan Liverpool. Aku rasa Liverpool ni confident untuk top 4 terlalu tinggi. Plus semua, almost semua player dah full fitness. So aku rasa game ni dia akan menang easy 3-0. And then kita ada 3-1 lah tengah Leicester punya attack dengan function sekarang. Newcastle Brighton depends on game Arsenal sebenarnya. Tapi secara randomnya aku rasa game ni aku rasa Newcastle pun dah start nervous. So aku rasa game ni dia akan draw. Game ni dia akan draw dua sama. Sebab yelah, aku bukan senang, aku kan tak biasa compete top 4. Tiba-tiba aku dapat keharapan untuk compete for top 4, memang akan kacau kau punya confident. Maybe tak, tapi kebarangkali agak rendah untuk tak. So aku rasa dia akan try dia punya best lah. So aku nak Newcastle top 4 though, awal aku cakap. Tapi antara Newcastle dengan MU, siapa yang akan terciduk kalau Liverpool go through kan? Mungkin Newcastle, tapi sayang lah. Tapi aku rasa okey lah kot kalau dia masuk Europa. Sebab takkanlah daripada relegation battle last season terus masuk Champions League, betul tak? Mestilah kena main Europa dulu. So aku rasa Europa step yang sesuai untuk Newcastle. Cuma mestilah semua orang nak tengok Newcastle dalam Champions League, mat. Confirm function, mat. St. James Park ada game Champions League, confirm kesihatan. Comment kau pendapat kau orang. And apa pendapat kau orang punya prediction lah. And kau rasa macam ni? Kau rasa MC akan drop points ke? Membulangkan keadaan.